warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mancing, dimana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Mbah Mancing Channel. Pagi ini saya sudah berada di spot yang biasa saya gunakan untuk mancing. Cuaca hari ini sangat bagus, angin bertiup tidak begitu kencang dan ombak pun tidak besar, sehingga membuat suasana mancing menjadi sangat nyaman. Oke Sobat, hari ini saya mancing menggunakan teknik dasaran dengan menggunakan umpan udang hidup. Ikuti terus keseluruhan video mancing saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment bagi yang belum untuk mendukung supaya channel ini semakin berkembang. Oke, tetap semangat. Joran yang saya gunakan adalah joran medium heavy berukuran 30-60 gram. Dan menggunakan tali nilon sekitar 40 lip. Kemudian menggunakan sinker dan menggunakan mata kail 1 berukuran 9. Umpan yang digunakan adalah umpan udang hidup Sobat. Jadi langsung aja kita kasih umpan. Ini umpan yang saya gunakan. Jatuh. Masih segar Sobat. Kita umpan dari bawah saja. Oke, siap kita lempar. Sobat, nunggu ada sambaran. Ini satu lagi saya menggunakan joran yang lebih ringan 8 sampai 17 lip. Ya, menggunakan tail 6000. Yang ini saya menggunakan PE 1,5. PEX9, kemudian menggunakan batu yang lebih kecil dan menggunakan mata kail berukuran 9. Ini juga umpannya umpan udang hidup Sobat. Tapi ini menggunakan sinkernya atau timahnya di tengah, bukan di ujung seperti yang tadi. Udah masih segar Sobat nih. Siap kita lempar. Loh Sobat, strike yang 9 nih. Strike pertama lumayan nih, lumayan besar. Aduh, selamatkan dulu ini patilnya nih, bahayanya kalau tidak selamatkan. Oke, dipatahkan dulu itu patilnya. Strike pertama di pagi hari ikan 9. Oke, lanjut Sobat. Mantap.
harus kita akhiri dulu mancing kita pada hari ini. Sejak pagi hingga siang ini cuaca sangat teduh, angin bertiup tidak begitu kencang. Meskipun air sudah surut dan berwarna agak keruh, tapi alhamdulillah saya bisa strike ikan sembilang berukuran lumayan besar. Oke sobat, ikuti terus keseruan video mancing saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi pada spot-spot yang lebih menjanjikan. Tetap semangat. Salam satu hobi.